Curhat Sintayong Komedia Korea Selatan. Belum mau berpisah dengan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini curhat ke salah satu media asal Korea Selatan, Never. Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut belum mau turun dari jabatannya sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Masa depan Shin Tae-yong diragukan dan dipertanyakan akibat gagal membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 atau yang kedua kalinya setelah edisi 2020. Timnas Indonesia dan saya tidak akan putus. Indonesia luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan ketika melatih sepak bola, tutur Shin Tae-yong. Berkesan dengan supporter. Juru taktik Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu terkesan dengan supporter Timnas Indonesia yang dianggapnya fanatik dan loyal, termasuk kepadanya. Fans selalu meneriakkan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar itu, saya merinding. Keinginan untuk membalas dukungan mereka makin besar. Tak ada penggemar seperti ini dimanapun. PSSI juga mengirimkan kepercayaannya yang tak tergoyahkan, jelas Shin Tae-yong. Minta maaf, Shin Tae-yong sangat menyesal Timnas Indonesia tidak mampu memenangkan Piala AFF 2022 untuk dipersembahkan kepada korban tragedi Kanjuruhan. Saya minta maaf karena saya tidak dapat membawakan Piala AFF 2022. Para pemain sudah melakukan yang terbaik. Akan tetapi, jika saya memimpin lebih baik, saya bisa membawa piala yang diinginkan oleh fans ke Indonesia, ungkap Shin Tae-yong. Hilang sejak Oktober 2022, Jadon Sancho akhirnya kembali berlatih di Manchester United. Jadon Sancho akhirnya kembali ke tim utama Manchester United setelah hilang sejak Oktober 2022. Pemain 22 tahun tersebut untuk pertama kalinya muncul pada sesi latihan United pada awal pekan ini. Jadon Sancho tidak sedang cedera sehingga tidak masuk dalam daftar pemain Manchester United beberapa laga terakhir. Sang pemain mengalami masalah personal sehingga tidak berada pada kondisi yang siap untuk bermain. Keluaran pemain Dortmund itu tidak ambil bagian saat United menggelar pemusatan latihan di Spanyol selama jeda Piala Dunia 2022. Pada periode tersebut, Jadon Sancho diketahui berlatih secara personal di Belanda. Selain hilang dari skuad United, Jadon Sancho juga memilih undur diri dari media sosial. Lalu, seperti apa kondisi terkini Jadon Sancho dan benarkah dia sudah ikut latihan? Jadon Sancho tidak sepenuhnya hilang pada musim 2022-2023. Sancho tampil cukup bagus di awal musim, namun performanya menurun dan kehilangan tempat di tim utama. Setelah itu, kondisinya memburuk. Sancho tak pernah masuk dalam daftar susunan pemain United sejak Oktober 2022. Terakhir, Sancho menjadi pemain cadangan ketika United menang 1-0 atas West Ham pada laga pekan ke-14 Premier League. Dikutip dari The Athletic, setelah cukup lama hilang dari skuad United, Sancho akhirnya kembali. Pemain internasional Inggris itu kembali berlatih pada hari Selasa 17 Januari 2023 waktu setempat. Sancho kembali berlatih bersama tim utama di Carrington. Kondisinya dilaporkan sudah membaik, bahkan masih dari sumber yang sama. Sancho berharap untuk segera masuk dalam pertandingan beberapa waktu ke depan. Kurniawan Dwi Yulianto beber adanya praktik jual-beli suara di KLB PSSI. Mantan striker Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto
membeberkan adanya praktik jual-beli suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada tahun 2017 silam. Pengalaman itu dialami Kurniawan Dwi Yulianto karena pada saat itu turut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI dan saat itu juga dirinya diusung oleh PS Kuarta Medan. Kurniawan sendiri menceritakan kisah ini ketika menjalani sesi wawancara dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad, dalam siniar bertajuk Speak Up. Pada 2017, saya sempat mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Saat itu saya tergerak untuk mencalonkan, namun saya sudah merasa bahwa akan kalah, ujar Kurniawan Dwi Yulianto. Buka jalan bagi pelaku sepak bola. Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini mengatakan ambisinya untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI bertujuan untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya yang lain. Menurutnya, para pelaku sepak bola yang sudah menekuni dunia manajerial dan tata kelola organisasi harus berani untuk masuk bursa pemilihan petinggi federasi. Yang saya inginkan sebetulnya hanya untuk membuka pandangan para senior-senior yang paham organisasi. Silahkan masuk PSSI. Menurut saya, para pesepak bola yang paham organisasi dan mengerti manajemen seharusnya ada di dalam federasi tersebut, ujar Kurniawan. Praktik jual beli suara. Satu pengalaman yang membuat Kurniawan Dwi Yulianto merasa kaget adalah ketika banyak sekali orang yang berusaha menghubunginya ketika mengetahui dirinya maju sebagai calon ketua umum PSSI. Beberapa di antaranya bahkan mencoba mengajukan penawaran kepada Kurniawan dengan menjanjikan sejumlah suara dengan imbalan uang. Lalu, apa yang terjadi? Terus terang, saya kaget sekali. Pada 2017 itu, saya ditelepon beberapa orang yang bahkan tidak saya kenal. Mereka mengatakan, "Kurniawan, di belakang kamu ada siapa? Saya bisa mendapatkan sekian suara untuk kamu. Satu suara harganya sekian." Saat itu saya bilang, "Saya ini sudah pasti kalah. Modal saya hanya kebaikan saja." Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau soal calon lainnya saya tidak tahu. Namun ada orang yang menawarkan ke saya, lanjut Kurniawan.